kembali lagi dengan saya Alko Hidayat di channel Air Daud Utama. Oke guys, kali ini kita udah ada di Universitas Trisakti, yaitu kita mau melanjutkan part yang kedua kemarin, yaitu yang waktu benerin mesin mesh ayakan. Nah, kali ini kita mau mencoba mengecek gulungan mesin magnetic separator. Kemarin kita ada kesalahan teknis sedikit, itu kita salah kasih power supply. Dan sekarang kita juga mau sambil mengecek mesin mesh ayakan apakah udah berhasil atau tidak. Tapi harusnya berhasil sih guys, harusnya nggak ada masalah. Oke, kita lihat aja ntar gimana hasilnya. Oke, let's go. Guys, ini mesin mesh ayakannya yang saya benerin kemarin, yaitu ya servisnya itu adalah penggantian packing. Yang pertama ini packing as buat ke mesh ayakannya, ini bocor di sini, saya kasih silen. Terus di sini untuk pengaturan Nah, ini saya ganti packingnya semua poly packing, ini packing pink, packing sama sealnya saya ganti di sini, saya ganti semua, sama saya tambah packing lagi dan sealan. Fan belt baru saya ganti lagi merek coba. Nah, terus ini packing blok belah kanan saya ganti, sama packing ini juga sama saya ganti. Dan sekarang alhamdulillah nggak ada rembes, tapi tadi ada sedikit rembes ya guys. Jadi sini sudah saya kasih ini dan sekarang udah aman, udah nggak ada bocor lagi guys. Nah, sekarang saya lagi mengerjakan project ini, project mesin magnetic separator. Nah, ini kendalanya adalah magnetnya nggak hidup. Nah, ini kita mau coba cek dengan tegangan 220 volt dengan lampu. Jika dihidupkan dan ternyata hidup, berarti gulungannya yang kena. Kalau misalkan enggak, berarti ada di power supply yang kena. Oke, ini rangkaian panelnya sederhana tapi rumit. Ini power supply yang 240 volt, ini 220 volt. Tadi udah dicoba pakai ini dan ternyata masih nggak hidup. Sekarang mau coba dengan yang 220 volt, katanya sih ini harusnya harus DC. Oke, kita coba aja ntar. Oke guys, ini bisa kita lihat untuk power supply panel ini udah hidup, tapi sangat sayangkan guys, di sini tidak ada terjadi yang namanya kemagnetan. Oh, jadi bisa kalian lihat di sini dan bisa disimpulkan berarti ini yang rusak bukan panelnya, berarti gulungannya. Oke guys. Oke guys, dan akhirnya gulungannya yang rusak. Jadi udah kami tes dan ternyata gulungannya yang rusak untuk mesin magnetic separator. Ntar saya kasih lihat videonya. Di gulungannya itu nggak ada magnet ya, nggak ada, jadi nggak nangkep, jadi nggak ada magnet intinya, jadi nggak bisa nangkep pasir sama itunya. Oke guys, langsung aja sekarang kita mau ke Paratu, mau ke PT Paratu. Mau sekalian trial mesin cutting yang kemarin kita bikin, yaitu yang bulat. Katanya belum berhasil. Sekarang kita mau coba kali pakai flat. Oke guys, langsung aja kita berangkat. Boleh nggak sih?
pertama sedang mengatakan giveaway ya guys. Ayo ikutan giveaway ini untuk memenangkan hadiah, yaitu paket filter air, yaitu paket super kese, yaitu keluarga sehat. Nah guys, syarat-syaratnya yang pertama subscribe, like, komen, and share video channel kami. Yang kedua, follow akun sosial media kami. Dan yang ketiga, share video ini ke instastory kalian, lalu tag teman kalian sebanyak-banyaknya agar bisa ikutan, oke? Okay? Untuk memenangkan giveaway ini. So guys, jangan lupa pantau terus channel kami ya guys. Jangan sampai ketinggalan untuk menggunakan hadiah ini, oke? Okay? Kami tunggu ya guys.